radiasi. Yoi, Indira Dion Srasi. Kok gitu sih mukanya? Tapi ngangenin kan? Dikit. Kok dikit? Ya kalau banyak nanti beresiko, bahaya. Sekarung resiko itu lebih baik daripada sejual penyesalan. Aku gak mau nyesal kok. Masa? Kamu mau kan jagain Indira? Ya pasti saya jagain lah, Bu. Tenang aja. Janji? Janji, Bu. Iya, pokoknya Indira kan nikah, tapi enggak sekarang. Tapi kapan? Pak! Saya juga mau minta maaf. Kalau saya belum sempat ngabarin kamu, saya udah pindah kelompok sekarang. Padahal dulu saya pernah janji sama kamu untuk jagain kamu selamanya. Kalau kedekatan kita ini mesti membuat saya menjauh dari bapak saya, mending kita jauhin aja. Aku minta kamu serius mikirin tentang masa depan kita, In. Mendingan sekarang lu keluar. Biar keluar lu. Biasa aja dong. Aku kenapa sih salah jadi orang paling brengsek? Orang yang datang dari masa lalu itu lebih gampang dimengerti. Jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang tak tergantikan, Indira. Untuk melukai perasaan saya yang kedua kali. Cukup berhasil. Bertemu denganmu kemarin adalah kejutan. Dan hari ini, aku berusaha sekuat tenaga untuk mengakui bahwa aku tidak mau sendirian. Adalah dia yang penuh dengan cinta. Orang yang dapat kamu percayai. Dan kamu adalah orang yang ada dalam mimpinya. Maka wujudkanlah. Tumbah kamu kenapa jalannya pelan sekali? Kondor, Pak. Kondor? Sekali lagi nanya,